Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara untuk melukis, untuk cari resultant force guna tail to tail method. Please make sure you tengok awak saya punya video tips to tail supaya saya boleh compare kan which tail to tail dengan tips to tail. Okey, untuk tail to tail saya gunakan scale yang sama, 2 cm bersamaan 10 Newton. So, awak punya A ni, dia adalah 55 Newton. So, dia 11 cm. Untuk B, dia 20 Newton, which is dia adalah 4 cm. Alright. So, saya nak start from here. Okay, kita start. Kita cari dulu kita punya positive vertices for A and B. Sebab dua-dua akan start from here. So, this is my, what we call, this is my positive x-axis. Okay, positive x-axis. Then kita start from here. Okay, kita start dengan A. A which is 30 degree above. 30 degree above. Okay, saya rasa dia over ni. Sebab dia 11 cm kan. So, dia mesti terlebih dan melanggar lukisan ni nanti. So, dia kan betul dia melanggar lukisan. So, what I did, I want to. Okay. Saya nak dia ke bawah. Alamak, macam mana nak buat dia bawah-bawah? Okay, di semua lah. Okay, saya nak dia ke bawah. Okay, ke bawah sikit lah. Alright, so this is my x-axis. Saya letak kat sini. So this is my vector A saya mesti dekat sini. Alamak. Okay, vector A saya di sini. Alright, saya ambil saya punya pembaris, saya ukur sebanyak 11 cm. Alright, sekejap. Okay, saya ukur dia sebanyak 11 cm. So, saya dapat saya punya vector A akan berakhir di sini. Alright, ambil balik pembaris dan lukis balik. Okay, saya punya vector. So, this is vector A saya. This is vector A saya. Sudut dia adalah 30 degree. So now kita nak B. B nama pun tail to tail. So you need to put B. Start from here juga. Kita ukur dia sebanyak 60 degree. So 60 degree something like this. Okay, this is my part C untuk B. Saya ambil pembaris. Okay, dan saya lukiskan. Saya ukur dia sebanyak 4 cm. So saya punya ni kat sini. Okay. Saya punya ending dia, kepala dia mesti dekat situ. Oi. Alright. Okay. Start from here. Nampak dia lari sikit ni. Okay. Start from echo A ni. Terus pergi ke kepala. So this is your B. Ini awak punya B. Okay. So this one is 60 degree. Okay. Apa yang awak perlu buat seterusnya adalah dekat A ni, dekat kepala A ni, awak buat satu paksi X, paksi positif X-axis. Sebab kita nak cari garis yang dekat sini selari dengan paksi X-axis. Macam ni, X-axis. Alright. Kita nak cari satu garis kat sini, dekat kepala A ni, yang selari dengan B. Which is, it should be 60 degree below positif x-axis. So kita buat 60 degree. Alright, so this is here. Okay, here is garis yang selari dengan B. Selari eh. Okay, lepas tu kita buat juga satu positif x-axis dekat B ni. Alright. Okay, this is positif x-axis. Lepas tu kita ukur 30 degree untuk cari apa ni? Untuk cari angle yang selari dengan A. 30 degree eh. Mana tu tak jadi. Okay, 30 degree. Okay, 30 degree. Kita buat satu garis dekat ekor B ni. Okay, ekor B. Ekor pula kepala. Dekat kepala B sampai sana. Okay, sorry. Kena guna warna yang sama. Okay, so you can see here that garis ni dia selari dengan B. Okay,
yang kat sini dia selari dengan A. So you will have a parallelogram. Kat sini nampak macam petak tapi basically awak akan dapat parallelogram. So next step adalah, okay, next step adalah awak kena ambil satu garis dekat ekor dua-dua ni, ekor A dengan B, sambungkan ke tempat dekat tempat yang bertemu ni. Ha, dekat garis selari yang bertemu ni. So ambil pembaris, sambungkan dia. Alright. Sambungkan dia. Okay. Something like that. So you will have lari sikit. Kenapa lari sikit ni? Tak apa. Kita lukis dia. Alright, something like that. Okay, you will have this as your R. Okay, ni awak punya R. Right? Dan ambil cangka sudut, letak dekat sini. Ukur berapa sudut ni. So, kalau tengok pembaris saya dia, pembaris saya ni sudut dia adalah 10 degree. Tadi 10 degree tadi. Kan betul kan? Dia 10 degree. Alright. So, dia punya sudut adalah 10 degree. Ambil pembaris, ukur balik awak punya panjang. Saya dapat lebih kurang 12 juga. Okay, saya dapat 12 cm juga. So, put it here. Okay, saya sorok pembaris ni jap. You put it here. Your R is equal to 6 pula. 12 cm. Kita darab dengan dia punya scale ni, which is 10 Newton bersamaan dengan 2 cm. 2 cm boleh potong. 12 bahagi 2 dapat 6, nak darab 10 dapat 60 Newton. So this is your magnitude for R and your angle is equal to 10 degree above positive X axis. So if you use any geometrical method, you should get jawapan yang lebih kurang sama. Okay, macam biasa, macam tadi juga, untuk jalan kerja, scale, arrow, simbol, sudut dan juga this one, A dengan B punya simbol, arrow dan sudut, baru dapat satu markah. Okay, untuk jawapan R dengan arrow ni, dan jawapan yang betul dapat satu markah, and the other one is awak punya sudut ni. Sudut dan ayat ni betul dapat satu lagi markah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.